Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Ihsan Aprilian. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan tutorial cara mengatasi gagal ekspor file MIDI di FL Studio. Jadi, ini proses yang salah seperti ini. Misalkan kita akan mengekspor MIDI dari piano ya. Nah, kita akan render si suara piano menjadi MIDI. Dan proses yang salah seperti ini. Nah, ini sudah kita ekspor dan kita dengarkan ya. Apakah bisa di play atau tidak? Tadi itu di project Cinta Ini Membunuhku, instrumen piano MIDI. Nah, yang ini apakah bisa di play? Dan bisa kita lihat ini malah opening media terus begini ya, berarti ini tandanya gagal ya. No, nggak bisa dibuka ini. Malah jadi error ya window media playernya. Dan ini kira-kira tahap yang benar ya. Pertama-tama kita masuk ke tool macros prepare for MIDI export. Kita okay aja. Nah, nanti akan banyak seperti ini. Kita close semuanya. Okay, ini sudah tidak ada suaranya. Yang akan kita ekspor itu pianonya. Kita solokan. Nah, seperti ini. Lalu kita ekspor MIDI file. Namanya yang ini piano MIDI 2. Oke, sudah selesai dan kita dengarkan. Ini hasil yang barusan diekspor ya. Oke, sudah terbukti manjur. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.